Pemda Sorong Selatan melaksanakan syukuran dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Sorong Selatan ke-18 di Hotel Maratua Sesna Jumat sore dengan membatasi kehadiran ASN akibat COVID-19. Wakil Bupati Alfon Sesa pada syukuran HUT Kabupaten Sorong Selatan ke-18 menyatakan sudah banyak kemajuan yang diraih hingga periode pertama Bupati Samsudin Anggiluli bersama Martinus Salamuk sehingga patut disyukuri. Agar pandemi yang mengganggu roda pemerintahan dan pembangunan bisa berlalu, dibutuhkan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan agar program-program yang telah direncanakan bisa dilaksanakan untuk kemajuan Sorong Selatan yang lebih baik. Pandemi ini menjadi sesuatu yang kemudian menjadi tugas bersama pemerintah dan seluruh rakyat untuk kita perangi, kita hadapi, kita tuntaskan supaya seluruh rakyat yang ada di kabupaten ini bisa kita layani. Aktivitas mereka kembali seperti biasa dan dapat melaksanakan tugas, terutama bagi aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Kita dapat melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat di wilayah kabupaten yang kita cintai. Darmawan, CWM Channel.